Assalamualaikum teman Junjoy. Kali ini kami ingin mengajak teman-teman semua untuk mereview penginapan yang terletak di Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penginapan ini bernama Puncak Inns Resort dan Hotel. Berada di sebelah kanan. Nah, itu dia. Yuk kita masuk ke dalam teman-teman. Ini adalah area parkir mobilnya teman-teman. Sangat luas ya. Semua tipe kamar yang berada di Puncak Inns Hotel dan Resort ini memiliki pemandangan yang lepas teman-teman. Di situ nanti kita bisa melihat Gunung Gede Pangrango. Setelah kita selesai melakukan pembayaran administrasi, tiba waktunya kita menuju ke kamar hotel. Berangkat! Assalamualaikum. Kita dapat nomor 402. Begitu kami tiba di kamar hotel, hal pertama yang kami cek adalah pemandangannya teman-teman. Karena kami sudah sangat rindu dengan pemandangan pegunungan. Tapi kami tidak lupa juga dengan kewajiban kami, yaitu mereview kamar ini. Yang pertama kali kita review yaitu kamar mandinya dulu ya teman-teman. Karena kamar mandi itu menjadi cermin dari setiap penginapan. Begitu kita buka pintu, langsung ada wastafel teman-teman, dengan air dingin yang mengalir. Setelah itu, ada pasta gigi beserta sikat giginya, ada 2 pasang ya, serta ada sabun untuk kita mandi, dan 2 buah sampo. Di sini juga tersedia cermin, kloset, oh iya, klosetnya kloset duduk ya teman-teman, jangan nongkrong loh digunakannya. Serta ada bathtub yang berukuran lumayan besar. Untuk air di bathtub ini ada 2 pilihan, ada panas dan dingin. Mantap dah pokoknya. Di sini juga kita bisa melihat ada lampu tidur, ada kasur yang berukuran lumayan besar. Cukuplah untuk kami bertiga. Ada TV LED berukuran 32 inch serta ada lemari. Yuk kita lihat dalamnya dari lemari ini. Dari luar, lemari ini cukup besar ya teman-teman. Wow, benar. Di dalamnya, banyak sekali ruang-ruang untuk penyimpanan baju. Serta, bisa dilihat ada bed cover. Berikutnya, di sini ada meja rias berserta cermin besar. Serta, ada 2 bangku untuk bersantai. Sepertinya bangku ini cocok untuk kita taruh di balkon ya. Sambil kita minum kopi hangat, serta menikmati indahnya pegunungan. Teman-teman, dari balkon ini kita bisa melihat pemandangan yang sangat amazing loh. Masya Allah, di sini pemandangannya bagus banget. Di sana ada pemandangan Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Terus di bawah sini juga banyak terdapat kebun sayuran. Lihat teman-teman, di bawah ada kolam renang. Nanti kita ke sana yuk. Kamar kami ada di lantai 4, sedangkan kolam renang itu ada di bawah. Jadi kami harus berjalan menuruni anak tangga. Tak apa-apalah, hitung-hitung olahraga. Yuk, lanjut, semangat.
sampai di kolam renang, Ade Halil langsung menyeburkan diri, teman-teman. Nampaknya Ade Halil sudah tak sabar. Di sini juga tersedia alat untuk kita olahraga, teman-teman. Ya, walaupun alatnya seperti yang ada di taman-taman kota, tetapi layaklah. Tetap ya, kalau membawa anak kecil harus diperhatikan saat mereka bermain. Di sini terdapat pula lahan yang cukup luas. Seperti tempat ini cocok untuk acara perlombaan, family gathering, ataupun yang sifatnya berkelompok. Masya Allah, pagi ini cuaca sangatlah cerah, teman-teman. Jadi dari kejauhan Gunung Gede Pangrango terlihat dengan sangat jelas. Check-in hotel dan resort ini terletak di ketinggian 1205 meter di atas permukaan laut. Jadi udara di sini juga sangat dingin ya, teman-teman. Sekarang waktunya kita sarapan pagi untuk menambah stamina. Yuk teman-teman, kita sarapan. Setelah selesai sarapan,
kita bisa berjalan pagi sambil melihat-lihat sekeliling hotel. Ataupun bila kita ingin foto, di sini telah disediakan fasilitas spot untuk kita berfoto. Cukup sekian dulu ya teman-teman, review Puncak Inns Resort dan Hotel yang berada di Ciloto, Cianjur, Puncak, Jawa Barat ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.